udah nyampe di Ciwidey di Ranca Upas. Ini penampakan parkirannya dari Penangkaran Rusa. Jadi tadi tuh harga tiket parkirnya 5.000. Kalau buat 2 orang satunya 30.000 weekday. Kita mau masuk gerbangnya, ada kolam ikan mini. Itu kayak gazebo, bukan gazebo, apa, rumah informasi. Seingat saya dulu tuh nggak sebagus ini tempatnya. Dulu masih panah-panah gitu. Tata ruangnya berantakan, tapi ini lebih rapi nih sekarang. Ini dia ditatanya lebih rapi karena seperti masuk di negeri dongeng kayak kelihatannya jadi. Kita udah masuk di dalamnya, lebih rapi tempatnya. Terus kalau mau berinteraksi sama rusa-rusanya lebih tertib. Kalau dulu nggak setertib ini interaksinya. Yuk kita turun yuk, turun nih. Terus ini mungkin dari kemarin nggak hujannya jadi enak, nggak becek suasananya. Turun ke bawah. Nih yang paling dekat nih dari sini. Aku mau ngerekam. Bukan di HP. Next sore ya. Coba kamu yang ngasihnya, tapi di atas jangan jari balik pagar. Gini nih. Oh ya udah. Itu lidahnya kasihan udah menjulur gitu.
Lumpur. Yuk kita coba ekspor ke sana yuk. Sekarang kita bakal nyoba ke dalam ya. Kita mau coba masuk ke dalam. Mudah-mudahan aman kayak orang-orang yang ada di sana. Emang iya? Oh iya, ya udah lewat sana aja. Yuk. Karena itu dikasih makan. Ini ada yang ngedekat ke sini nih. Oh, nggak jadi. Lihat nggak ada makanan, dia langsung nggak jadi, Mir. Mau foto di situ nggak, di tempat duduk? Atau yang kesana aja deh, di sini panas, di situ yang adem. Angkat, awas banyak teleknya, liatin. Kayak kecil-kecil kayak. Itu bisa, tapi lebih enak lewat situ sih sebenarnya. Ini kan becek, kalau mau lewat situ. Tapi ini jalan area yang berbeda sama yang itu. Itu bisa kok kamu, kamu ada-ada aja. Ah kamu, jauh-jauh. Eh tapi emang becek sih. Oh jadi tuh kamu ini karena becek aja, bukan karena nggak bisa. Udah di sini aja. Oke, di sini yang rumput-rumput. Ini Rena mau lihat lebih dekat dulu nih. Ayo, sana yuk. Sana aja yuk. Nah. Ya besok hari Sabtu di iniin, dicuci. Tuh banyak yang nyantai tuh rusanya. Sekarang lagi di dekat rusanya, lagi banyak orang foto-foto tuh. Ini rusanya kalem kok, kalau misalnya yang jantan-jantan.
tuh kayaknya ada rusa yang lagi bobo sore kayaknya, soalnya nggak menunjukkan pergerakan emaknya kayak. Dia sibuk makan aja. Ini kayaknya ada kawanan-kawanan itu, ada sendiri, ada rusa sama anaknya, itu ada lagi rusa sama anaknya, itu juga tuh berduaan aja tuh. Ini kayaknya bapak, ibu, kakak, adik, anak, nggak tahu siapanya. Itu juga berempat ngegumul aja di situ. Sore. Jadi kalau mau pada foto-foto lebih dekat kerusanya kesini. Ini nih yang paling ganteng, karena dia bermotif. Nah, kita udah beres main sama rusanya. Jadi kalau di sini nggak boleh sambil bawa makanan, takutnya nanti mereka ngedeket ke kita terus ngerubungin. Terus ada baiknya sih kalau pas foto-foto sama pawangnya itu ada anaknya lucu. Hello. Kalau mau deketan sama yang lagi pada ngumpul nih di sini, tapi hati-hati tuh lumpur, jadi jangan main kesini. Tuh lagi pada ngumpul nih, pasti satu keluar dan pada nempel kesini. Tuh satu keluarga tuh lagi pada ngumpul. Ini banyak sih perubahannya. Kalau dulu tuh nggak teratur parkirannya, parkiran motor di mana, mobil di mana. Dan parkir mobil diarahin ke belakang semua, jadi lebih tertib. Ini ada danau mini. Pak, musola di mana? Oh, samping sebelahnya ya. Makasih Pak. Ya, sana dulu, dulu. Ada rusa spesies kucing. Kayaknya dia tinggal di sini soalnya ada kalungnya. Oke, jadi jalan-jalan kita di penangkaran rusa sampai sini aja ya. Ini sudah jam 5 sore. Lumayanlah sejam cukup kayaknya jalan-jalannya. Itu ada dikelilingi bukit-bukit. Yuk, makasih ya yang sudah ikutin.
nih jalan keluarnya nih tuh gerbang merah. Dan tadi habis dari sana, kalau keluar bisa langsung cuci tangan kalau punya tangannya kotor. Ini jalan masuk yang tadi nih, yang kayak di negeri dongeng. Taman-tamannya bagus. Dulu ini belum ada nih taman-taman ini dulu apa tanah-tanah merah. Ini sekarang ditata dengan baik, jadinya jadi bagus. Jadi bagus nih tuh. Gak kayak ini dulu. Kalau patung rusak kayaknya udah dari dulu ada. Oh ya, kita coba lihat pintu masuknya. Ini yang patung rusa tadi. Patung rusa. Oh, itu Deer Park Adventure. Ayo kita pulang. Sudah puas jalan-jalan di sini. Kita foto sekali lagi ya. Ini cuacanya lumayan adem, jadi udaranya enak, nggak berdebu, adem banget. Dan kalau nggak pakai jaket juga sebenarnya nggak apa-apa, ini bagus. Ini karena weekdays jadinya parkirannya nggak begitu rame. Tuh ada tiang hampir kayak menara Pisa. Itu ada tugu atau monumen. Itu pemandangan gunungnya bagus tuh. Mau kelihatan dari hutan-hutan. Juga nih pemandangan di sini bagus tuh. Dan ternyata luas ya tamannya tuh, bisa sampai ke situ. Ini harusnya mungkin ada rusa-rusa lagi tuh, orang-orang pada ke situ. Atau ini tadi taman, oh ini mah taman rusa yang tadi. Ternyata ini tuh ngelilingin ternyata. Sampai nggak mudeng. Cuma ini sayangnya orang-orang yang pada parkir di sini suka buang sampah sembarangan. Ini banyak banget sampah. Mohon lebih peduli lingkungan ya, karena tempatnya sudah seindah ini, jangan sampai dirusak sama sampah-sampah. Oke.